Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar semua teman-teman yang hari ini sedang berpuasa atau gimana puasanya? Iya, lancar ya. Semoga lancar semoga puasanya. Apa kabar puasanya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Iya. Oke. Ya, jadi pertama kami mengucapkan selamat datang di live IG PKTS Indonesia yang biasanya kita akan live di setiap minggu kedua sama minggu keempat. Terus di dalam live ini kita pasti akan ada bagi-bagi saldo e-wallet dengan nominal sebesar 200.000 untuk dua pemirsa IG yang mengikuti live kita. Jadi setiap dua minggu sekali itu ada live dan juga itu ada rewardnya ya untuk yang nonton ya. Betul sekali. Luar biasa. Tapi BTW masih ingat dengan kita kan? Kita udah nongol beberapa kali loh di live-nya PKTS Indonesia. Iya, jangan-jangan udah ada yang lupa. Iya. Biasanya sih kalau misalkan teman-teman yang di Sumatera Kalimantan harusnya ingat sama saya. Iya, apalagi kalau Jawa. Ingat sama saya. Siap. Tapi nggak apa-apa, kita akan kenalan diri dulu dengan saya Bram dan rekan saya Ricardo. Ya. Kami akan coba membawakan beberapa presentasi dan juga beberapa promosi-promosi yang mungkin akan kita tawarkan atau kita berikan kepada pemirsa live IG kita hari ini. Yang jelas nonton sampai habis dan nggak nyesel ya Pak Bram. Ya, stay tune loh. Stay tune. Oke. Pertama, kita pengen ucapin dulu untuk yang berpuasa pada hari ini. Masih berpuasa dong? Semoga deh ya. Semoga tinggal berapa jam lagi, 4 jam lagi buka. Cuman tinggal nunggu azan kok. Iya, betul. Iya. Tapi azan maghrib, jangan azan asar ya. Iya. Atau azan subuh. Iya, betul. Oke. Dan mungkin yang lagi dalam perjalanan mudik mungkin ya, Pak Ricardo ya. Iya, ini mungkin ada teman-teman kita juga yang sedang on the way pulang ya. Iya, betul. Iya. Mungkin. Dan juga ada juga mungkin yang masih kerja jam segini. Ya, kita contohnya. Iya. Jadi semoga semoga kita bisa saling melindungi, saling menjaga lah ya. Menjaga, iya, saling mendoakan yang penting. Iya. Jadi yang mudik itu kita harapkan semoga sampai di tujuan dengan selamat, bertemu dengan keluarga. Untuk menjalankan hari raya ya, nanti kita ramai-ramai mungkin merayakan hari raya lebaran. Iya. Sebentar lagi, 9 hari lagi kayaknya ini ya. 9 hari lagi. Iya. Gimana? THR udah habis belum? THR? Atau jangan-jangan ada yang belum dapat? Iya, harusnya sudah dapat semua. Harusnya sudah dapat ya. Semoga sudah dapat. Dan kalau misalkan udah dapat, jangan lupa. Kalau misalkan bagi teman-teman yang enak, masih produksi, kita pun juga kan sampai kapan kita aktif pada kita itu sampai dengan tanggal 20 kita masih ada buka loh. Tanggal 20 ya itu terakhir kita tanggal. Jadi teman-teman sebelum tanggal 20 buru-buru PO, buru-buru apa yang dibutuhkan di dalam produksi item-item kita support sebelum tanggal 20 ya Pak Bram. Betul sekali Pak Ricardo. Nah, di live IG ini kita juga akan menyampaikan beberapa bisa dikatakan program kita dalam promosi dan juga kita ada apa Pak Ricardo yang pertama kita mau kita bahas? Tritul berbagi mungkin ya? Tritul berbagi, benar Pak Bram. Itu gimana Pak Ricardo? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Boleh. Jadi kalau misalkan tritul berbagi bagi teman-teman yang melakukan pembelian pada bulan ini, kita ada program 1% untuk kita sisihkan ke yatim, ke mungkin kaum duafa atau mungkin yang membutuhkan. Jadi supaya kita sama-sama bisa menikmati suasana lebaran sama-sama ya. Betul. Jadi kita bisa saling berbagi kenikmatan atau mungkin makanan-makanan yang enak. Betul Pak Bram. Oke, selain kita berbagi, kita juga ada yang program yang mungkin setiap live IG kita selalu kita tampilkan, selalu kita berikan, yaitu DoorPress. Di mana DoorPress ini periodenya dari Januari sampai dengan Desember itu senilai 10 juta rupiah untuk 3 bulanan. Wow, mantap ya. Iya, sudah kita sedekah, habis itu kita beli, habis itu kita bisa dapat
reward yang 10 juta. Tapi bagi 3, bagi 3 pemenang ya. Tetap aja 3 pemenang ya, tetap aja lah Pak Kurang ya. Itu nominalnya besar. Betul, betul, betul sekali. Jadi mungkin teman-teman yang atau sobat Tripus, sobat live IG Tripus atau misalnya yang sering mengikuti live kita ya mungkin mengerti dan sudah mengerti cara permainannya ya. Itu seperti apa? Jadi diwajibkan untuk membeli, melakukan pembelian di mana transaksinya itu adalah dalam bentuk cash. Nah, dari transaksi itu akan kita nilai dan kita akan undi di tanggal 5 Januari 2024. Oke, okay? Jadi harus ikuti terus dan tingkatin terus transaksinya di PT Cash Indonesia. Tentunya pasti untuk teman-teman semua di mana kualitas kita jamin lah. Betul, kita jamin semua item-item untuk SCD, SCD, USD, spare part, semua kita ada. Nah, oh iya, terkait dengan item-item kita, okay. Kita akan mau memberikan sedikit knowledge ya kepada teman-teman ya. Betul sekali. Jadi kan ya selain kita ada beberapa item yang mungkin familiar seperti pisau lotari, grinding wheel, knife grinder mesin, terus juga ada knife pack, terus ada beberapa parts lainnya. Betul. Seperti apa-apa Bray. Oke, mungkin di kesempatan kali ini kita akan coba bahas part penting sebenarnya perikatan di dalam proses kupas. Nah, berarti mesin rotari ya? Betul, betul sekali. Kita akan bahas mesin rotari. Yeah. Lebih tepatnya rotary spinner. Wow. Yeah. Nah, di sini adalah part yang bisa dikatakan itu part penting sebenarnya. Part penting ya? Part penting. Karena kalau meleset, kurang akurasi yang terjadi nanti pasti tentunya udah tahu lah kalau para pemain kayu ya, pemain kayu lapis, tebal tipis, hasilnya tidak maksimal itu pasti. Aduh, ya. Kalau tebal tipis itu bisa produknya jelek dong. Betul sekali Pak Ricardo. Nah, selain produk yang dikatakan penting, juga ada pendukungnya yang nggak kalah penting juga. Apakah itu? Nah, mau tahu ya? Mau tahu banget. Ya? Oke, mungkin kita akan masuk langsung ke dalam roll. Tempatnya adalah roll, Pak. Oh, sebenarnya ada roll ya? Roll, dia bulat, panjang. Oh, bulat, panjang. Besar, berat. Oh, nah, iya. Yeah. Yang kerjanya muter-muter itu ya? Iya, muter-muter. Luar biasa. Jadi, mungkin nanti coba bisa minta batu ditampilkan. Oke, di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang knife dan fit roll, di mana kedua bagian ini adalah bagian penting di dalam stainless steel atau mesin rotari kita sebutnya. Oh iya. Jadi sangat berperan penting. Kenapa? Karena dia untuk menjepit lock, Pak. Iya. Sudah menjepit diputar lagi locknya. Diputar dan jepit diputar ya Pak. Iya. Supaya apa? Supaya apa, Pak? Kalau untuk supaya mungkin supaya itu tadi mungkin Pak, saya kan kurang-kurang tahu gimana gitu apa supaya nggak tebal tipis kah atau kan untuk pisaunya nggak lari-lari kah? Enggak sih Pak, supaya locknya nggak lari Pak. Oh, locknya nggak lari ya? Karena kalau kayu locknya lari, saya kabur Pak. Dia lari loh Pak, saya kabur. Sementara kakinya belum ada. Iya. Jadi gini, roll ini difungsikan untuk menjepit dan memutar, di mana putarannya itu harus sangat stabil. Oh, iya. Jadi dibutuhkan kualitas roll yang sangat baik. Iya. Nah, mungkin gambarnya udah ada kali ya. Mungkin sudah normal ya, di depan yang normal ya. Iya. Nah. Ini Pak Bram, ini yang kan ada 1, 2, 3 dan juga ada itu perbedaannya apa ya Pak Bram itu yang 2 meter sama yang 1 single seperti itu Pak? Oke. Okay. Di sini ada single roll kita sebutnya atau knife roll. Jadi roll ini ada di bagian pisau. Dia lebih fokus untuk mengontrol tebel tipisnya bahan Pak, di tutup bahannya. Jadi nanti akan pinggir yang dihasilkan jadi lebih baik. Tentunya akurasinya harus benar-benar tepat. Oh. Ya, akurasinya benar-benar tepat. Jangan sampai nanti ukurannya yang di sini 1 di sana 10 lagi kacau punya Pak. Oh. Nah, yang diperhatikan itu apa sih Pak kalau untuk di
dalam knife ataupun fit roll. Oke. Kalau untuk si knife roll kita bahas dulu ya, atau single roll. Di pada bagian gambar itu ada roll yang cuma hanya satu, ya, satu panjang itu kita sebutnya single roll. Nah, roll itu dia ada punya gap dengan pisau. Atau kita bilang jarak dengan pisau. Jarak itu harus benar-benar rata, benar-benar akurat. Iya. Itu nggak boleh yang namanya jaraknya yang di sini mencengkeng, nanti hasilnya pasti gelombang atau kita sebutnya tebal tipis ya. Oh, berarti apakah itu settingan dari mesin rotarinya ataukah memang dari kualitas rollnya? Tentunya kualitas rollnya harus baik lah. Oh, harus baik. Iya. Jadi iya. Bahasanya itu buat roll kok coba-coba gitu ya kan? Oh iya. Iya kan? Oh berarti buat roll nggak boleh coba-coba ya? Nggak boleh coba-coba. Oh berarti sama ibaratnya seperti kita apa ya? Kalau makan coba-coba boleh apa ya? Boleh. Itu sangat boleh banget. Iya. Tapi kalau untuk roll jangan coba-coba. Jangan coba-coba tuh. Itu boleh di nol ya. Nah mungkin kita langsung masuk ke bagian roll. Di situ roll yang kita miliki kita punya dua, yang tadi single roll, lalu ada double roll pak. Double roll itu dia untuk ngepres dia punya lock. Ya, dia akan bergerak maju mundur untuk double roll. Untuk double roll ya. Yeah. Oh berarti mungkin fit roll-nya itu mungkin single roll-nya itu di depan atau si double roll-nya itu di belakang ya. Betul sekali. Dia akan gerakannya akan menekan ke bagian knife roll nantinya. Nah, nanti kita akan sertakan videonya ya. Mungkin nanti kita sama-sama nonton. Wah seru. Pasti seru dong. Seru. Nah, seru. Ini kita akan menjabarkan beberapa keuntungan. Kalau keuntungan pak, keuntungan jika menggunakan roll dari kami pak. Wah, dari biasa. Iya, keuntungannya ada. Oh, jangan-jangan yang promo tadi pak ya? Bukan pak, bukan. Itu keuntungan salah satu lainnya. Salah satu lainnya. Iya. Oke, keuntungan menggunakan knife dan fit roll dari kita itu adalah yang pertama adalah akurasinya lebih tinggi pak, lebih tepat. Akurasinya ya pak. Oh berarti untuk menahan lock tersebut akurasinya dia lebih presisi ya pak. Presisi pak. Oh. Jadi kita punya toleransi dan 0,000 mungkin 0,00. Oh. Jadi kemungkinan untuk terjadinya tebal tipis itu akan sangat minim pak. Wow. Dan satu lagi bapak pasang roll kita itu mungkin untuk mengukur gate-nya itu untuk metal lebih condongnya itu bisa pasang rata. Wow, keren banget ya, pak. Pasti. Apa benar pak? Benar pak. Wah luar bisa biasa, dicoba. Luar bisa biasa. Dicoba. Ini banyak penyakit dari pabrik-pabrik. Betul. Ini yang memang waduh tebal tipis pak. Apa gimana? Apa ini gimana? Tebal tipis finger saya. Oh salah satunya kita pakai roll itu 0,00 sekian. Betul. Ya, jadi dibutuhkan roll yang akurasinya itu cukup tinggi. Iya. Ya, nah, ya. Roll yang bisa mengeluarkan akurasi tinggi hanya di PT Persi Indonesia. Nah. Mohon dicatat. Terus apa lagi pak? Okay. Selain akurasinya tinggi, kita punya bahan material itu juga material yang cukup mempunyai kelas juga. Kelas. Iya. Ini tuh kelas apa nih pak? Red ya pak? Ya hybrid. Pak. Wah hybrid bulunya mantap. Berarti skalanya berapa tuh pak? Apakah dari 9-10 kah atau 8-10 kah? Kami tarik rata-rata pak dari survei di customer. Roll kita itu lebih tahan lama. Wow. Pasti lebih tahan lama. Lebih bisa tahan sampai lama. Dengan 6 hingga 12 bulan. Sampai 12 bulan. Yang biasanya tuh saya dengar tuh kok 3 bulan itu fitrol udah halus. Betul lah. Atau gimana? Atau sudah goyang. Atau ya. Udah goyang ya. Gimana? Wow. Tapi kalau dari fitrol dia punya warranty. Wah, ada warranty juga, Pak. Punya, Pak. Oh, berarti kalau misalkan enggak sampai durasi tersebut maka kita mungkin akan ada dispensasi untuk jika tidak sampai. Wow, tuh. Mohon di note ya teman-teman ya. Dan pastinya ketika roll itu datang, misalkan bapak melakukan pemesanan, roll itu mungkin nggak tepat atau tidak bisa digunakan, kita tidak akan ragu-ragu untuk tukar dengan yang baru. Wow, itu keren banget itu. Bener pak ya? Keren banget. Jadi misalkan baru mau dipasang nggak bisa, hubungi kita lagi, kita akan cari sampai sesuai. Wow, keren banget itu teman-teman, tolong di note ya. Warantinya sampai segitu hebatnya loh. Iya. Itu hanya di mana tuh pak? Jadi terputus nanti dong. Hanya di PT Persi Indonesia. Bayangin aja, udah ada kemungkinan dapat berpay 10 juta. Kualitas
item, micro, mikro, keren, betul. Ada garansinya juga, wah pokoknya ya nggak salah pilih deh. Pasti pak, pasti untuk segala barang yang diimpor ke Indonesia pasti memiliki kualitas yang tinggi. Tentunya mohon dicatat nih, mohon dicatat. Tentunya kami pastikan bisa digunakan. Bisa digunakan, itu di note teman-teman ya. Bisa digunakan. Bisa digunakan. Yeah. Okay. Nah, untuk roll yang saat ini kami support, itu untuk mesin Fan Passion. Arti kata mesin atau yang dikeluarkan oleh perusahaan Fan Passion. Atau kita sebutnya di lingkungan pabrik itu PRE. PRE ya Pak ya. Apa panjangannya Pak Bram? Fan Passion Research Enterprise. Asik. Wow. Oke. Okay. Nah, lalu untuk mesin yang terbaru itu ada BSY, N-Star, dan juga mungkin mesin-mesin lama kita masih bisa support. Oke, nah kalau misalkan Pak Bram, ada dari teman-teman yang nonton, Pak ini kita mau naik pro-nya Pak, tapi mesin kita mesin ini Pak, bukan di luar kita, itu berarti gimana? Kalau untuk yang mesin-mesin di luar kita pasti akan meminta draft-nya. Arti kata bisa dikatakan itu draft daripada gambarnya itu sedetail mungkin. Nanti kita akan cocokkan. Oke, ya. Oh, berarti untuk tuh di note ya. Berarti kalau misalkan itu pun juga bisa ya. Bisa, Pak. Bisa. Mungkin nanti ke depannya, Pak, kita akan membuat dalam segi custom, jadi bisa digunakan di segala mesin. Itu rencana ke depannya, tapi untuk saat ini kita hanya untuk bensin petesan yang dikeluarkan oleh perusahaan petesan. Iya. Oke, biasa. Mungkin untuk sedikit gambaran ya, mungkin kita akan tonton sedikit video yang nanti bisa teman-teman simak sedikit itu cara kerja roll. Dan juga ini adalah contoh mesin, yaitu mesin M-Star yang dikeluarkan oleh PT Plantation Research Enterprise. Oke, gak sabar nih, ada videonya ya Pak ya? Ada. Oke, gak sabar nih, ini bisa tonton, teman-teman bisa tonton. Ini apakah sudah jalan? Sungguh ya, sabar ya lagi loading. Ya. Aku ini karena mau deket lebaran, lebaran ya Pak Yan. Iya. Deket lebaran. Jadi internet ini banyak orang menggunakan untuk mengirim pesan yang udah keluar. Nah ini udah keluar nih. Oh udah keluar, udah keluar. Ya. Keluar. Nah ini. Mesin yang dikeluarkan oleh PT Plantation itu adalah mesin terbaru. Ini kebetulan kita waktu itu sedang ada pameran ya. Ada pameran ya Pak ya? Ya. Oh, ini video pameran yang waktu betul, itu ya Pak? Betul. Okay. Dimana antusiasnya cukup baik juga nih Pak dari audiensnya. Iya, itu kelihatan banyak. Oh ya. itu kan lock tuh Pak tuh? Betul, itu lock. Nah, mesin kita dilengkapi dengan auto centering di sini ya. Oke. Okay. Oh, ya, ini ya Pak ya, auto centering ya Pak ya. Oke, okay. Ini ada centering sistemnya. Yeah. Baru masuk ke ranahnya untuk diproses menjadi vinil. Tentunya dibantu oleh mic dan pitroll Pak di sini. Wah. Oke. Okay. Ini kan sekarang masih centering ya, Pak? Iya. Yeah. Nah, ini mulai dia masuk ke pitroll dan pitroll di situ dulu. Nah, itu teman-teman bisa lihat prosesnya ya. Yeah. Itu prosesnya tuh udah cukup ya keren ya. Nah, ini dia mulai masuk. Oh, itu ya Pak ya? Iya, itu ada nitrol di bagian depannya dan vitrol di bagian belakangnya. Oke. Nah, itu mulai ditekan oleh vitrol. Oke, itu teman-teman bisa lihat. Itu locknya sedang ditekan oleh vitrol dan juga nitrol. Nitrol ya. Nah, mulai berputar ya. Mulai berputar oleh vitrol dan nitrol itu memutarkan lock. Nah, sehingga menghasilkan vinir yang kualitasnya cukup baik ya. Tentunya di sini bisa kita sama-sama lihat itu hasilnya cukup mulus loh. Baik. Wah, dilihat itu Pak hasilnya. Nah, ini nih biasanya hasilnya ke yang ini ya tuh. Wah, itu keren banget Pak hasilnya. Iya, betul sekali. Wah, itu bisa dilihat ya. Wah. Hasil kupasnya bagus Pak, itu vinirnya Pak. Pasti dong. Nah,
Nah, ini alat apa, Pak? Ini kita ada feed screw ya, Pak ya. Feed screw ya, Pak. Ya, ini yang bergerak untuk memajukan si feed roll tadi. Oke. 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 Nah, ini adalah mesin juga yang dikatakan mesin keluaran terbaru juga dari Indonesia, itu ini. M-Star ya. M-Star ya. Iya. Iya. Di mana keunggulannya itu hanya dengan satu operator bisa menjalankan semua sampai stack terlimpah. Wow, luar biasa ya. Satu. Itu gimana dia, Pak? Kalau misalkan itu canggih banget dong, Pak. Betul, Pak. Dan sisa ampulurnya, Pak, bisa di bawah 5 cm. Gila, Pak. Bener, Pak. Betul sekali, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Itu hasil ampulurnya. Jadi, Petis Indonesia dengan Petis mungkin akan memberikan, selalu memberikan produk terbaik. Oh, berarti untuk mesin M-Star itu, untuk PlayStation itu selalu berinovasi ya, Pak? Betul sekali. Setiap tahunnya kita selalu berinovasi untuk memberikan kualitas mesin, kualitas item, kualitas barang yang baik untuk kebutuhan produksi plywood, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tentunya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya, Pak? Seluruh Indonesia. Wah, luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa. Wah, coba bayangin tuh. Oke, ini videonya sudah balik lagi mungkin ya. Oh, udah balik lagi ya. Ya mungkin itu sedikit videonya. Oh, by the way, kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya, itu boleh juga ya. Sekaligus nonton tanya, ada pertanyaan A, I, U, E, O, boleh. Jadi sekaligus simak, ada keraguan di hati atau di dalam pikiran, tanya aja nggak apa-apa. Betul sekali. Betul kan? Karena kalau kita yang tanya di awal tadi sudah kita katakan. Kalau kita yang tanya, kita akan berikan saldo e-wallet sebesar 200.000 untuk dua pemenang. Siapa tahu pertanyaan teman-teman jadi pertanyaan kita. Jawab sendiri dong. Iya, jawab sendiri. Iya. Terus apalagi nih, Pak Bram? Oke. Tentunya untuk memutar roll yang tadi saya jelaskan, iya, itu membutuhkan gear. Oh, gear ya, Pak ya? Tentu, Pak. Oh. Itu akan membutuhkan gear. Iya. Gear yang kualitasnya harus baik. Oh, harus baik tuh. Oh, enggak. Jangan kalau gearnya udah oblak-oblak, rollnya pun akan jalannya muter enggak nanti. Ogah-ogahan juga dia. Oh, berarti itu berkesinambungan ya, Pak? Oke. Nah, mungkin kita akan coba masuk ke ranahnya gear ya, Pak ya. Oke, gear, Pak. Penasaran nih gear seperti apa ini, Pak? Apakah udah ada di kamera? Kita coba mungkin tunggu sedikit ya. Jadi gear dengan roll ini harus benar-benar katakan presisi ya. Iya. Nah, ini mungkin pemirsa udah bisa kelihatan ya. Udah kelihatan ya. Oke. Itu ada layout kita untuk gear. Oke. Nah, ini dia. Nah, layout kita di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan, adalah gearbox dan juga kita bisa dibilang helix gear. Wah, apa tuh, Pak? Ya. Gearbox itu adalah satu rancangan gigi atau yang memiliki rasio itu berada di gear reducer kita. Oke, nah dia yang akan memutar pada bagian roll. Oke. Jadi roll itu juga bisa berputar. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan gear, kalau misalkan saya ada teman-teman yang mungkin bertanya, kalau pakai gear apa aja yang pakai ini atau gimana gitu? Kelebihan gear kita ini apa sih, Pak Bram? Pasti berbeda, Pak. Apa itu, Pak? Pasti berbeda, Pak. Gear yang kita tawarkan atau gear kita luncurkan kepada customer kita, ya, itu tentunya dengan material yang cukup baik. Wah, ya. Untuk teknologi terbaru kita saat ini, Pak, kita menggunakan dua bahan, SP45 dengan PCM. Wow, SP45 sama PCM tuh. Nah, itu material yang kita gunakan. Material punya itu, Pak, ya. Tapi material tersebut harus didukung dengan proses hardening yang cukup baik. Oke, Pak. Ya, kita menggunakan electric hardness. Arti kata tingkat kematangan daripada proses pembakaran itu matang sampai ke dalam. Oke. Ya, matang sampai ke dalam. Jadi proses hardnessnya itu sampai ke dalam. Oh, berarti itu udah dijamin kualitasnya bagus punya. Betul, ya, Pak ya. Betul. Biasanya kalau untuk pembuatan gigi itu menggunakan bakar. Nah, di bakar itu proses pemanasannya hanya di bagian permukaan saja, Pak Rika. Oke. Nah, otomatis hardness-nya atau bisa dikatakan kekerasan hanya di bagian saja. Oh. Kalau kita menggunakan trik, loh, arti kata, kita menggunakan alat
yang bisa mematangkan sampai ke dalam. Jadi ketika kita hak nih, itu matangnya sampai di dalam. Oh, berarti itu adalah kelebihan gear kita punya ya? Betul, ya? Betul. Tentunya usia pemakaian gear yang kita keluarkan jauh lebih lama. Oh iya, berapa ya kan? Durasi atau apa namanya usia yang biasanya? Kalau untuk gear atau gigi itu tergantung daripada perawatan juga. Harus diperhatikan. Kalau giginya tidak dilumasi juga lama-lama cepat rusak. Oh, perlu dinoto. Itu ya. Pun ada perawatannya ya Pak. Betul. Jadi membutuhkan perawatan juga tentunya untuk pelunasan ya. Nah, untuk pelunasan sendiri itu harus rutin sesuai SOP yang kita akan berikan gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, untuk misalkan untuk si gear, kalau pelunasan itu baik, kita sudah ada mesin atau yang menggunakan customer kita sampai dengan 5 tahun belum ada terjadi rompal. Bayangin, itu dino teman-teman, 5 tahun belum ada rompal sama sekali. Belum ada rompal. Oh, itu karena materialnya tadi ya Pak. Betul. Kita memperhatikan sampai material dalam matang, luar juga matang. Betul. Pokoknya kualitas gear kita kayak gini ya Pak. Betul, betul Pak. Nah, untuk gigi atau gear, jangan khawatir, kita nggak hanya support untuk di mesin plantation saja, tapi kita di luar mesin plantation kita bisa custom. Wow, tuh, kita bisa dino, bantu buat dino ya, dino teman-teman. Jadi itu semua nggak cuma di mesin plantation kita aja ya, jadi bisa di semua mesin nanti ke depannya. Nah, tapi saat ini kita sudah mulai mencoba untuk beberapa mesin dan cukup oke kualitasnya. Wah. Ini pasti yang nonton ini kalau misalkan itu harus dilihat itu gear di mesin rotarinya itu harus dilihat apakah perlu diganti atau perlu diremajakan apa? Nah, coba kita punya pakai gear kita ya. Nah, terus yang pastinya Pak, kadang ada keraguan dari beberapa customer kita, Pak, mesin kita berbeda, apakah gigi itu pasti masuk? Kita jamin pasti masuk, pasti bisa dipakai. Pasti. Kalau nggak bisa dipakai gimana, Pak? Tentunya pasca rekrut kita cukup modal. Saya akan kita akan ganti dengan gear yang sesuai dengan mesin. Dino teman-teman itu banget kita ngasih segala macam kemudahan buat teman-teman untuk mesin teman-teman dapat produksi dengan baik, betul. Ya. Jadi itu untuk di ranah gear. Nah, kebetulan untuk hari ini nih kita cuma hanya mempresentasikan role dengan gear saja. Oh iya ya, sayang banget ya Pak Bram ya. Cukup sebentar ya. Cukup sebentar ya. Tapi jangan kecewa. Dua minggu lagi kan kita ada. Iya, itu kita balik lagi. Balik lagi. Iya. Tapi belum tentu ketemu saya. Tentu juga ya. Iya. Mana dong? Iya. Iya. Oke. Okay. Mungkin untuk produk ini hanya bisa didapatkan di Petrus Indonesia. Jadi kalau misalkan ada gigi yang sama mengatasnamakan kami, itu belum tentu dengan kami. Iya. Pokoknya pastikan produk yang anda pesan itu tepat sasaran kepada kami. Iya, betul, betul, betul. Jadi mungkin teman-teman dapat melihat dulu itu mesin rotarinya, apakah tuan bisa ganti, betul? Apakah memang perlu ya? Gimana kan biasanya kan Apple ini kadang-kadang kalau sensitif itu ya Pak. Betul. Untuk orang bisa ngakalin apa segala macam padahal itu kan nggak baik ya Pak. Kebanyakan masih prosesnya masih tetap terjadi kebetulan biasanya kebetulan tuh kalau misalkan teman-teman mau produksinya bagus itu Apple-nya diperhatikan juga ya. Betul sekali ya, nggak rugi loh Pak ya. Nggak rugi Pak, nggak rugi Pak ya, karena hasil produksi anda membaik otomatis kualitas anda membaik. Ya, betul. Sudah pasti harga atau daya jualannya juga akan membaik juga. Kalau lebih tinggi. Iya, benar-benar. Iya. Jadi anggap aja pembelian untuk di trip itu adalah investasi bagi produksi anda. Betul sekali. Jadi pastikan produk yang anda beli dengan kami. Check out ya. Oke. Ini kayaknya masih belum ada pertanyaan. Apakah kita yang tanya-tanya ini Pak Bram apa okay. Bagaimana? Kayaknya pertanyaan nanti dulu deh Pak Bram. Oke, mungkin kita mau nyampaikan beberapa informasi dulu. Apa tuh Pak Bram? Ya, kita akan mengadakan yang namanya clearance sale. Wow. Ya, untuk di periode April sampai dengan Juni. Wow. Ya. Apakah? Oh iya, clearance sale. Benar.
apa aja sih Pak Bram clearance yang mau kita jual di bulan ini? Ah, kita akan tampilkan beberapa produk untuk clearance sale kita. Mungkin bisa dibantu. Oke. Nah, udah kelihatan belum ya? Sudah nampak ya? Oke, sudah nampak. Nah, di situ ada pisau. Rotary 579 feet. 579 feet. Iya, lalu di situ ada planner knife, ada gear juga yang tadi saya bahas. Wah. Ya. Tentunya di situ juga ada paper knife 5 sampai 9 feet. Iya, iya, wah. Lalu presser bar. Terus ada circular saw, ada screw knife. Ada banyak macam-macamnya deh, Pak. Itu, nah, itu teman-teman bisa screen jauh dari di gambar itu bisa dilihat. Terus bisa ditanyakan ke kita. Langsung tanyakan aja langsung. Ini kayaknya teman-teman nih karena udah ada di dalam apa grup kita, tapi teman-teman punya kontak kita juga atau langsung aja di Japri atau di apa, kita tuh ya lengkap langsung kontak. Kontak itu clear, berarti harganya itu miring ya? Sangat miring. Tentunya di bawah harga pasaran. Wah. Iya. Yeah. Itu hanya khusus di bulan April sampai dengan Juni ya, Pak. April sampai Juni ya Pak ya. April dan Juni itu di take note. Jadi kalau misalkan memang teman-teman sekarang belum butuh, itu bisa buat stok teman-teman atau mungkin betul teman-teman bisa referensikan buat teman-teman yang emang lihat oh nih teman saya butuh nih, bisa di share juga informasi dengan stok ini. Ya. Kenapa harus share? Karena kita juga ada suatu jenis ya mungkin sebagai uang jajan. Iya, ada Pak. Berapa sih Pak uang jajan? Iya, jadi tolong dibantu clearance sale ini mungkin bisa dibantu share. Tapi untuk share kita juga ada yang namanya program repost video. Repost video? Iya, apa sih repost video? Oh, berarti repost video berarti apa yang udah kita post ini di repost ulang. Di repost ulang, maka ada saldo EWRF nilai 400.000 untuk 2 orang pengguna. Itu mah bukan uang jajan, Pak. Itu buat 1 minggu saya cukup, Pak. Wah. Iya. Waduh, itu kalau mau lebaran enggak cukup, Pak. Oh iya itu bayar itu. Kita banyak dong. Benar. Belum yang itu apa yang capek-capekan malah om ya kan. Iya. Jadi luar biasa. Iya, kalau untuk di posisi mau akhir-akhirnya cukup okay, itu besar loh. Cuma nge-repost doang ya Pak ya, hanya untuk nge-repost video aja. Nah, videonya seperti apa sih? Yuk kita lihat yuk videonya kayak apa. Cuma nge-repost doang dapat
400.000 di mana lagi? Iya, ada yang lain. Ada yang lain. Itu sudah pasti. Iya, benar. Luar biasa. Nah, itu pertama. Nah, terus nanti pemenang yang report itu nanti mereka akan tanya gimana ya, Pak Bram? Oke. Untuk pemenang yang share atau merepost video Petrus Indonesia yang tadi kita sampaikan, itu pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 3 Juli 2023. Wah, gak nyampe tutup tahun ya? Gak nyampe tutup tahun. Oh, jadi berarti nanti saya boleh gak merepost ya, ya Pak? Boleh sekali Pak. Iya. Semakin Bapak banyak repostnya, semakin besar kesempatan untuk meraih hadiah. Ya, tapi saya loh Pak, saya yang dapat, boleh nggak sih Pak? Boleh Pak. Tapi nanti Bapak transfer ke saya semalam. Pak, ini nggak bagus ini. Oke, itu bercanda aja. Jadi kita khususkan untuk teman-teman atau pemirsa daripada live IG kita nih. Ya, not juga ya. Bahwasannya kalau misalkan kita itu bagi-bagi uang sebesar 400.000 untuk nge-repost aja. Repost aja, tapi hanya bagi customer, pemirsa, dan lain-lainnya dari Petrus Indonesia Pak. Tentunya mengikuti lagi IG kita. Benar. Jadi kalau mereka belum mau, nggak boleh. Pokoknya nanti dari Pak Bram aja lah. Oke. Nah, terus itu tadi program repost kita. Oke. Nah, tadi di awal Pak, di awal kita sudah sampaikan pada setiap live IG kita akan selalu membagikan e-wallet 200.000 untuk 200 pemenang. Wah, arti kata masing-masing 100.000. Oke. Ya. Tapi untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Oke. Pertanyaannya itu adalah kita udah siapin. Jadi kalau teman-teman di sini fokus melihat apa yang akan disampaikan di sini, pasti keuntungan itu bukan buat kita berdua, buat teman-teman yang sudah nonton juga, sudah dapat ilmu baru, dapat belajar, buat tetap puasa. Iya, kesempatan kita pagi ini rompong menanti, betul. Buat nanti di jalan dapat takjil, jadi nggak mau buka puasa lagi. Gak tak beli lagi uangnya utuh. Iya. Oke, daripada teman-teman bosan, oke, ini langsung aja nih. Pertanyaan yang pertama, apa bagian roll pada pisau namanya ya? Apa nama bagian roll pada pisau? Gampang banget. Jadi kasar sendiri dia. Iya. Karena dia udah temenin sama Piko, jadi dia sendiri. Nah, benar, itu kayak anaknya. Itu mudah banget. Ya, pertanyaannya ada lagi dari Pak Bram? Ada. Pertanyaan kedua dari saya. Sebutkan nama material untuk membuat gil. Gampang banget. Kita cuma ada dua. Iya tadi tuh, tadi udah kita mention. Pokoknya kalau misalkan yang nonton pasti tahu. Tadi tuh yang tadi apa bahan dihapus itu tadi kok kesini apa? Itu apa tadi ada loh. Ada. Tetap kita butuh untuk tadi. Iya. Kayaknya mungkin gampang itu langsung jawab sekarang juga itu. Iya. Ya pokoknya itu gampang banget. Nah kalau misalkan bagi teman-teman yang menang itu kita bakal kabarin ya. Betul. Kita akan kabari kepada teman-teman. Siapa sih pemenangnya? Nah, tapi harus jawab sekarang atau jawab nanti bisa kan? Boleh. Boleh nanti. Nanti teman-teman ini kalau emangnya itu kita repost lagi. Bisa juga dikontrol lagi. Iya, nanti sudah repost, dia jawab juga. Double. Double berkah di bulan Ramadan. Jadi, pokoknya harus tetap ikuti live IG Petrus Indonesia setiap 2 minggu sekali. Ya, bagi teman-teman yang belum ikut ini, teman-teman rekan-rekan yang belum ikut sampai di Indonesia itu diajar aja untuk ikutin. Itu terbuka bagi semua orang. Loh. Jadi ya siapa tahu di sini adalah rezekinya teman-teman juga ya. Betul. Terus
sekali. Nah, untuk yang pertanyaan tadi terakhir, misalkan tidak bisa jawab dalam waktu saat ini, kita akan berikan waktu sampai dengan jam 4 sore. Ya, 4 sore. Jam 4 sore kami tunggu jawabannya di komen atau mungkin di direct message kepada IG kami. Jadi untuk melakukan itu harus di follow up dulu. Harus di follow. Harus di follow dulu. Harus di ya ibarat kata harus kenal dulu lah. Kalau bahasa sekarangnya follow, subscribe, comment, like, share. Ya, mungkin untuk live IG kami di hari ini, di minggu ini, itu mungkin sudah cukup ya, Pak ya. Sudah cukup ya. Terus mungkin beberapa sedikit gambaran dari kami itu adalah untuk yang mudik nih, Pak. Dia sudah mulai berbondong-bondong ya. Pernah mudik ya? Saya nggak mudik, Pak. Kenapa? Saya mungkot, Pak. Mungkota. Mungkin dekat tol. Jadi mungkot saya, Pak. Iya. Jadi untuk yang pemirsa atau teman-teman sahabat Ritus yang sedang mudik atau mungkin karyawan PT Ritus Indonesia yang sekarang sedang dalam perjalanan ya. Iya. Kami harapkan berhati-hati, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa istirahat itu yang penting. Nah, dan yang pastinya semoga selamat sampai di tujuan, bisa merayakan hari raya Lebaran bersama keluarga di rumah. Oke. Tentunya untuk yang semuanya yang tidak mudik juga jangan berkecil hati, mungkin kampungnya dekat ya. Dekat. Kalau misalkan dekat di Jakarta masih jauh sampai kita akan juga. Iya, yang pastinya mampir. Enggak tahu mampir di mana. jangan salah lingkungan ya. Iya. Nah, yang pasti tetap semangat untuk teman-teman dan selalu ikuti live di PTS Indonesia. Tentunya di Facebook, Instagram, betul. Kita juga ada di YouTube, betul. Oke, jangan lupa yang belum subscribe YouTube kita, subscribe. Yang belum follow IG kita, di follow. Dan kalau misalkan belum tahu FB kita, di mana ada FB ya? Kita ada juga FB. Iya, betul sekali. Jadi kita ada di beberapa media sosial. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman semua. Okay. Bye-bye.